Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah saya mulai dari Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan, menuju ke arah Probolinggo melalui Kota Pasuruan. Masih bersama pemandu channel dengan vlog-vlog jalannya. Dan kali ini masih berada di Kota Bangil ya. Kita sudah memasuki Kota Bangil. Kemudian kita akan lanjutkan menuju ke arah Probolinggo melalui Kota Pasuruan. Oleh sebab itu buat para pengendara yang menuju ke arah Probolinggo lewat Bangil ya, disimak baik-baik ya. Kami akan menuju ke arah Probolinggo melalui Kota Pasuruan semata-mata agar Anda tidak tersesat di jalan. Dan kali ini sudah memasuki alun-alun Kota Bangil ya, kebanggaan arek-arek Bangil. Ini dia, langsung menuju ke arah Probolinggo. Dan tak lama lagi kita akan keluar dari Kota Bangil setelah batas kota. Ini dia adalah batas Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan. Langsung aja menuju ke arah Probolinggo melalui Kota Pasuruan. Simak baik-baik.
Cikidol. Kali ini sudah memasuki daerah Raci ya. Kalau Anda mau melanjutkan perjalanan dengan tol ya, ini ada pertigaan belok kanan ya, pertigaan di depan Hotel Dalwa. Nanti Anda lurus saja masuk pintu gerbang tol Rembang. Ini masih di Raci, langsung lurus saja menuju ke TKP. Thank you.
setelah kita lalui jalan provinsi di Kabupaten Pasuruan, kita segera akan memasuki Kota Pasuruan. Ini dia adalah batas Kota Pasuruan di sisi sebelah barat. Iya, Kota Pasuruan kita masuki, guys. Oke, selanjutnya kalau Anda mau melanjutkan melalui jalan tol, Anda pertigaan ini belok kanan ya, melalui kawasan industri mebel. Ini dia lampu merah, belok kanan, nanti lurus saja Anda akan memasuki pintu gerbang tol Pasuruan. Sebagaimana arahan saya dari awal, saya langsung tetap menuju ke arah Probolinggo melalui jalan provinsi atau jalan Pantura ini, guys. Oke, langsung aja. Masuki lampu merah yang kedua. Ini dia adalah lampu merah yang kedua yang saya awali dari batas Kota Pasuruan ya. Jadi untuk menuju ke arah Probolinggo dari batas Kota Pasuruan di sisi sebelah barat, Anda akan temui lampu merah yang pertama. Ini adalah lampu merah yang kedua, ketiga, keempat, masih lurus saja. Nanti ada jembatan, belok kanan melalui jalan Balai Kota. Kemudian ada perempatan. Ini dia adalah perempatan lampu merah yang ketiga ya.
ini masih lurus. Kalau Anda letih, lelah, silakan Anda menginap di Hotel Syariah Darussalam. Ini adalah satu-satunya hotel syariah di kota Pasuruan. Baik, dan di depan itu ada perempatan lampu merah yang keempat. Itu masih lurus saja, guys. Ini sudah memasuki wilayah kota Pasuruan. Baik, ini adalah lampu merah yang keempat, masih lurus. Kemudian sudah sampai di pasar atau jalan raya ini ya, pasar. Dan kalaupun Anda mau menuju ke stasiun kereta api, kurangi kecepatan Anda, nanti ada pos polisi itu belok kiri. Tampak di sana ada stasiun kereta api Pasuruan. Ini dia, belok kiri, guys. Dan selanjutnya masih lurus. Buat para pengendara, diingat-ingat mulai dari Kota Bangil menuju ke arah Probolinggo melalui kota Pasuruan. Jadi lurus saja ya, lurus saja, jangan belok-belok. Kemudian ini ada jembatan di kota Pasuruan. Ini kalau malam indah sekali nih, guys. Kemudian belok kanan. Kalau Anda belok lurus menuju ke terminal lama atau tempat parkir bis untuk wisata. Dan ini sudah memasuki balai kota. Kemudian arah menuju Probolinggo adalah perempatan lampu merah itu langsung belok kiri. Oke, guys. Saya kira arahan saya sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.